Halo guys, jumpa kembali lagi dengan saya di channel Insider Kepo ya guys. Oke guys, di kesempatan kali ini saya bakalan bereksperimen air radiator atau radiator coolant versus air biasa. Jadi nanti kira-kira yang bakalan cepat mendidih itu air radiator ataukah air biasa, seperti itu. Jadi nanti bisa di sebagai apa ya, sebagai simulator. Jadi kalau di dalam radiator itu kalau menggunakan radiator coolant sama air biasa itu kira-kira cepat atau kuat, lebih tahan atau lebih kuat menahan panasnya itu, menahan dinginnya itu biar tidak cepat panas, itu apakah radiator coolant ataukah air biasa yang akan lebih lama untuk mendidihnya, seperti itu. Oke, simak saja videonya sampai selesai biar tidak terjadi gagal paham. Jangan lupa buat teman-teman yang belum support channel Insider Kepo, jangan lupa buat like, good comment, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insider Kepo. Oke, langsung saja kita kerjakan. Oke guys, di sini saya sudah menyiapkan untuk bahannya ataupun yang akan kita gunakan nanti buat eksperimen. Yang pertama adalah sebuah lilin, dua lilin ini ya. Kemudian ini adalah bekas dari cat aerosol yang untuk nanti wadah dari kedua cairan ya, air radiator dan air biasa. Oke, langsung saja kita tuang untuk air yang biasa. Jadi untuk patokannya biar sama, itu kita takar ya guys. Kita takar menggunakan gelas ini biar untuk volumenya sama ya guys. Kita takar ini air biasa terlebih dahulu ya, segini ya guys, sampai seperti itu. Oke, kemudian kita gunakan yang air radiator biar volumenya sama. Oke, segini ya guys. Kemudian kita tuang dalam wadah sini. Nah, kemudian sudah, ini semuanya sudah masuk ya guys, sudah dimasukkan dalam wadah. Sekarang kita nyalakan untuk lilinnya ya guys. Thank you.
Oke guys, jadi dapat yang dapat saya simpulkan menurut kami untuk mendidihnya ini bisa disebabkan atau dari beberapa faktor. Satu, ini karena ada angin hembusan, jadi mungkin terjadi apinya tidak bisa fokus pada satu titik sehingga tidak mudah untuk mendidih. Itu untuk kekurangan yang satu. Kemudian yang kedua, ternyata air radiator coolant juga lebih cepat mendidih ketimbang air biasa. Tapi di sini anehnya ini cepat mendidih dan ini lambat mendidih, tapi untuk jumlah kurangnya itu di video ini malah sama ya guys. Jadi meskipun mendidih tapi tetap tidak cepat berkurang seperti itu, dan ini yang air biasa lama mendidih tapi berkurangnya hampir sama dengan berkurangnya sama dengan air radiator. Jadi di sini berdasarkan video ini, air radiator yang pada video ini lebih cepat mendidih tapi tidak cepat habis, sedangkan untuk yang air biasa lama mendidih tapi cepat berkurang. Penyebabnya bisa tadi yang saya sampaikan, faktornya bisa karena lilinnya tertiup angin jadi apinya tidak bisa fokus, ataukah hal yang lainnya. Silakan buat teman-teman komentar di bawah video ini agar video ini semakin lengkap untuk eksperimennya. Oke, buat teman-teman yang belum support channel Insider Kepo, jangan lupa buat like, good comment, share, dan subscribe-nya, serta aktifkan tanda loncengnya biar teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Insider Kepo. Oke, terima kasih sudah menonton. See you next time. Goodbye. Bye.